bagus banget view-nya. Dekat sama masjid. Dekat sama masjid, dekat jalan raya. Ini ruang. September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping. Nah teman-teman, ini aku sudah di perumahan Bambo Camp Residen Pamulang. Nah ini kita udah berada di gerbangnya. Ini dia sangat dekat banget sama jalan raya dan dari stasiun juga dekat banget, cuma 15 jalannya santai banget. Pokoknya intinya it's the best ya. Luas sana 66. Dua kamar tidur di atas. Bukaannya ada dua. Oh, jadi depan. Ada dua ini ya. Ini progresnya tinggal finishing. Berarti finishing udah aja, pasang kusen, pintu, jendela, listrik udah selesai. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah tipe 70. Itu pintu samping. Oh, ini pintu ini ya, utama. Oh, jadi keren dong bentuknya. Oh iya, ini nanti bakal jadi ruang tamu ya. Nih, luas sana di belakangnya. Iya. Ini kamar mandi. Kamar mandi bawah. Dia ada dua kamar mandi ya, atas sama bawah. Oke, kita lanjut ke lantai atas. Ini ruang anak nih. Ini kamar tidur anak. Wah, bagus banget view-nya. Dekat sama masjid. Dekat sama masjid, dekat jalan raya. Ini ruang kamar tidur anak. Ini kamar mandi. Ada water heater juga. Semuanya ada water heater ya. Next, ini adalah kamar utama dengan view yang langsung ke jalan raya. Untuk harga 1,1 M, luas kamarnya 5 x 3 meter. Dan ini proses pembangunan sudah 85% selesai. Tinggal finishing, pasang listrik, kusen, dan pintu. Oh iya, lantai tangga. Oh iya, pasang keramik. Nah, ini adalah kitchen sink-nya. Dan ini adalah pintu samping. Sekarang aku udah berada di stasiun Sudimara. Tapi aku mau makan dulu. Oh iya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau perumahan Bambo Prime Residen ini menggunakan bata merah.
dan basic rumahnya itu dua lantai dan punya 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan memang rumahnya super keren banget. Ada juga house club, kolam renang, dan dia terletak di Jalan Raya Sudimara Pamulang, dekat Universitas Pamulang, dekat SDIT, dekat juga sama masjid dan rumah sakit Sari Asi. Dan ini memang letaknya sangat strategis. Dari stasiun Sudimara itu kalau naik Grab cuma 15.000 atau 14.000, pokoknya the best. Dan dia terletak di pinggiran jalan raya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan aku punya pantun buat teman-teman. Jalan-jalan ke Kota Malang, jangan lupa naik kereta. Kalau kalian penasaran, silakan mampir di mari. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.